guys, kembali lagi di channel aku, Nepi Librianti. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara menghilangkan flek atau dekil-dekil di wajah, di kulit ya. Nah, di sini untuk bahan utamanya aku menggunakan gula pasir. Di sini aku hanya gunakan 1 sendok lebih sedikit ya. Pokoknya kira-kira cukup untuk sekali maskeran saja. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini aku menggunakan madu ya, madu yang asli ya. Ini aku menggunakan yang tanpa merek. Kalian bisa menggunakan yang merek apa aja ya yang dijual di pasaran. Nah, kemudian aku aduk-aduk kedua bahan ini hingga tercampur rata ya. Ini teksturnya masih terlalu kental ya. Jadi di sini mau aku tambahkan air mawar secukupnya supaya tidak terlalu kental ya. Aku menggunakan air mawar. Jadi manfaat air mawar ini selain untuk mencerahkan wajah, dia bisa menghaluskan kulit wajah dan bisa mengangkat kotoran-kotoran di wajah. Nah, jadi manfaat masker ini selain untuk mengatasi flek hitam, dia bisa mengatasi jerawat, mencerahkan wajah, melembabkan wajah, mengecilkan pori-pori, menyembuhkan luka, mencegah tanda penuaan dini, mengeksfoliasi kulit ya. Nah, ini aku aplikasikan di tangan aku terlebih dahulu karena masker ini selain bisa diaplikasikan ke wajah kalian, juga bisa kalian aplikasikan ke leher, tangan, kaki, atau area gelap lainnya ya. Nah, sebelum kalian aplikasikan maskernya ke wajah kalian, pastikan wajah kalian itu sudah kalian bersihkan terlebih dahulu ya, menggunakan cleanser atau micellar water. Baru kalian cuci muka menggunakan facial foam sehari-hari yang biasa kalian gunakan. Nah, kemudian kalian keringkan wajah kalian menggunakan tisu. Ini berhubung wajah aku sudah aku bersihkan, sudah aku cuci muka, jadi aku tinggal aplikasikan aja maskernya ke wajah aku ya. Di sini aku menggunakan kuas supaya lebih gampang dan tidak berantakan. Nah, setelah kalian aplikasikan maskernya ke wajah kalian secara merata seperti ini, baru kalian diamkan 10-15 menit atau sampai maskernya mengering ya. Kemudian kalian cuci bersih menggunakan air biasa saja. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya kalian harus rutin menggunakan masker ini minimal 2-3 kali dalam seminggu ya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Bye-bye.